Hayo, siapa nih yang masih suka lupa hasil dari perkalian 6-10? Atau suka tertukar antara hasil yang satu dengan hasil yang lainnya? Suka ribet kan kalau gitu? Apalagi ketika menghadapi ujian, masa iya kamu menghabiskan waktu kamu hanya untuk satu soal yang kamu lupa hasilnya? Jangan dong. Nah, tahu gak sih ada cara mudah menghitung perkalian 6-10 tanpa kamu harus menghafalnya? Dan cara ini cukup-cukup simpel dan sangat-sangat mempersingkat waktu kamu dalam pengerjaan soal. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa terus share ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. Kemudian jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari saya. Jika sudah, yuk kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa. Doanya gini nih, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, kenapa sih harus doa ini? Karena doa ini dapat tingkatkan kecerdasan otak hingga 10 kali lipat loh. Sebab doa ini merupakan bentuk permohonan keberkahan ilmu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu diamalkan ya, agar semua ilmu yang kita dapat menjadi barokah. Amin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Sekarang coba kamu lihat kedua tangan kamu. Jika biasanya kamu menghitung setiap jari dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekarang kita ganti hitungannya dimulai dari angka 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di dalam perkalian, hasil dari 7 dikali dengan 7 hasilnya adalah 49. Nah, itu kan repot tuh kalau kamu harus menghitung hasilnya dari 7 tambah 7 tambah 7 sampai 7 kali. Nah, sekarang saya ada cara simpel nih untuk menghitungnya dengan menggunakan jari. Gimana caranya? Yuk simak video ini hingga akhir ya. Nah, di sini kita tidak menghitung jari dimulai dari angka 1, 2, 3, melainkan dari angka 6, 7 dan seterusnya. Oke, kita mulai. 6, 7, oke stop, jangan kelebihan. Kemudian sebelahnya juga 6, 7, jadilah 7 dikali 7. Coba lihat, ada berapa jari yang berdiri dan ada berapa jari yang tertutup. Jika jari yang berdiri dengan jari yang berdiri, maka hasilnya adalah kita tambahkan menjadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu jari yang tertutup dengan jari yang tertutup, hasilnya adalah kita kalikan menjadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu kemudian gabungkan kedua hasil tadi, yaitu 4 dan 9. Nah, gimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk selalu mengawali hasil dari jari yang berdiri dahulu ya, lalu digabungkan dengan jari yang tertutup. Oke, gimana? Mudah bukan? Gimana kalau kita kasih contoh yang lain nih? Oke, yuk kita coba lagi. 6 dikali 7 sama dengan 42. Seperti yang sebelumnya, kita hitung mulai dari angka 6, kemudian sebelahnya juga 6, 7. Nah, jadi deh 6 dikali 7. Sekarang coba kamu lihat ada berapa jari yang berdiri dan ada berapa jari yang tertutup. Jari yang berdiri dengan jari yang berdiri, hasilnya adalah kita tambahkan menjadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu jari yang tertutup dengan jari yang tertutup, hasilnya kita kalikan menjadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu kemudian gabung kedua hasilnya dengan catatan. Jika salah satu pada hasil perhitungan tadi terdapat dua angka seperti angka 12, terdapat dua angka yaitu 1 dan 2, maka hasilnya harus kita jumlahkan. Nah, 3 ditambah 12 hasilnya 42. Nah, 3 ditambah 12 hasilnya menjadi 42 jika kita menghitungnya dengan perhitungan ke bawah. Nah, gimana? Mudah bukan? Namun jika hasil kedua hitungan tadi hanya terdiri dari satu angka, maka hasilnya tinggal digabungkan aja antara hasil jari yang tertutup dengan hasil jari yang berdiri. Dan ya, sesimpel itu teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Nah, aku mau tanya dong ke kalian, hal apa yang membuat kalian itu suka lupa ketika setoran perkalian di depan kelas? Ceritakan di kolom komentar ya. Nanti pengalaman yang paling unik, aku kasih hadiah, aku transfer 200 ribu untuk dua orang tercepat dan terunik. Jangan lupa di-share ke teman kamu juga ya, agar mereka memiliki kesempatan menang dan kamu mendapatkan pahala jariahnya, sebab telah menyebarkan ilmu kepada yang lainnya.
Nah, selesai nuntut ilmu, jangan lupa doa kembali. Begini nih doanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk share ke teman kalian ya, agar menjadi ilmu jariah. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.